Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di stasiun Jambu Baru. Ini stasiun Jambu Baru ini adalah stasiun yang dekat ke stasiun Rangkas Bitung, tapi dia masuknya Serang ya. Gokil sih. Nah, di stasiun Jambu Baru ini kita bakal cegat kereta api lokal Merak yang diinfokannya memakai lokomotif nyasar yaitu CC 2017709 atau CC 2013 SDT. Wah, jarang-jarang nih lok dari ujung ke ujung nyasar ke Kulon. Diinfokannya itu lokomotifnya ber-AC dan jaring radiatornya yang besar ya. Oke, kita bakal tunggu kereta api lokal Merak di stasiun Jambu Baru ini. Sepertinya bakal ada kereta yang lewat ini, entah lok koil atau KLB apa ini, nanti bentar lagi nih. Ini penumpang ke lokal Merak di hari Minggu ini ramai sih yang mau ke Rangkas. Nah, ini kita sudah berada di peron stasiun Jambu Baru. Ini gelap sih. Niat banget sih saya ini baru ada kesempatan nyegat KA lokal Merak lagi nih. Waktu menunjukkan pukul 17 lewat 45 menit. Dan ini kondisinya habis diguyur hujan deras ya. Makanya nih langitnya selain gelap dan mau maghrib juga sih. Nah, ini nanti kita bakal cegat kereta api lokal Meraknya di semboyan 10G batas berhenti KA-nya. Siapa tahu pas berangkat lokomotifnya bisa hongeng. Kita tunggu aja nanti. Stasiun di jalur 2 dari arah selatan masuk lokomotif dan ini diinformasikan kepada para pelanggan. Untuk komuter 7 akhir stasiun Rangkas Bitung, komuter 7 akhir stasiun Rangkas Bitung. Rangkanya sudah diberangkatkan dari stasiun Cikesal menuju stasiun Jatah. Nah, di infokannya KA lokal Merak sudah persiapan masuk stasiun Catang. Dan dari arah Rangkas Bitung sana persiapan masuk lokomotif. Nah, iya tuh baru terdengar suara PJL-nya itu lokomotif CC 206 ya untuk KA angkutan baja koil di PT Krakatau Steel. Lokomotifnya ini dari Rangkas Bitung. Entah ini lokomotifnya BLB atau berjalan langsung ya. Saya kurang tahu ini sinyalnya masih menunjukkan aspek merah. Sepertinya dia BLB dan bakal silang sama KA lokal Merak deh. Nah, sudah terdengar suara klakson dari lokomotif CC 206. Ini lokes nih persiapan masuk stasiun Jambu Baru. Wah, ternyata ini lokomotifnya belum menyalakan lampu ya, padahal udah gelap ini. Gokil, gokil, gokil. Nah, ternyata lokomotifnya BLB di stasiun Jambu Baru. Sepertinya ini bakal bersilang dengan kereta api lokal Merak. Nah, mesinisnya juga kayaknya mau turun dulu ini. Jalur 2, lokomotif masih menunggu waktu bersilang dengan lokomotif yang 7
tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung. Dan saat ini rangkaiannya persiapan diberangkatkan dari stasiun Jatang. Dua silakan kepada para pelanggan yang belum memiliki tiket agar melengkapi tiketnya terlebih dahulu di loketan telah tersedia. Nah, kan benar kan ini lokomotifnya bersilang dengan kereta api lokal Merak di stasiun Jambu Baru. Lumayan dia nunggu berapa menit ini. Nah, ini dia masuk kereta api lokal Merak. Ini dia lokomotifnya CC201-7709. Wah, ber-AC ini loknya. Langsung aja deh kita ke depan. Ini di jalur 2 lokomotif persiapan berangkat dari stasiun Jambu Baru. Kita ngambil posisi arah depan aja. Gokil banget itu, kedua lokomotifnya sama-sama bisa bermain strobo. Gokil, gokil, gokil. Masinisnya juga nyapa juga. Keren, 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 keren. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.